warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan sehat Ida Pusra. Kali ini saya akan membahas tentang informasi kesehatan, di mana kesehatan itu sangat perlu sekali untuk kita jaga dan kita rawat. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang mencegah daripada penyakit anemia, di mana anemia ini terjadi ketika hemoglobin di dalam sel-sel darah kita tidak cukup. Nah, akibatnya organ tubuh tidak mendapatkan cukup anemia sehingga membuat penderita anemia tampak pucat dan lelah. Nah, teman-teman, dengan mengkonsumsi makanan dan suplemen yang mengandung zat besi, vitamin B dan vitamin C dapat membantu mencegah dan mengatasi anemia. Nah, di sini ada spirulina, di mana kandungan spirulina ini sangat baik sekali dan kaya akan zat besi, vitamin B12 dan C, serta dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin dalam sel darah merah serta dapat meningkatkan stamina tubuh. Yuk teman-teman, konsumsi spirulina ini agar tetap terhindar daripada penyakit anemia sehingga stamina dan tubuh kita semakin kuat dan tetap optimal. Gunakan setiap hari lah, cocok untuk anak-anak dan semua usia. I'm always dreaming all night, no sleep.